Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, alhamdulillah pada kesempatan hari ini dan setiap Kamis kita bisa hadir dalam acara rukyah dan undangan anak-anak yatim juga jamaah kesantunan. Yang kedua juga rukyah mengaji dikit-dikit dan berdoa untuk mendoakan jamaah saya dan semua donatur agar tidak gampang sakit dan yang sakit segera sehat. Amin Allahumma. Amin. Khususon pada hari ini yaitu mendoakan Ibu Haja Nini Kriang mudah-mudahan segera sehat total penyakit tumornya. Amin. Kemudian Bapak Heri, Bapak Kepolisian dari Jakarta, Bapak Heri, penyakit sarafnya mudah-mudahan segera sehat total. Amin. Amin. Juga Bapak Haji Sutadianto PT Duta Bangsa, Bapak Haji Sunarto sekeluarga mudah-mudahan perusahaannya tambah sukses banyak rezekinya. Amin. Agar bisa mengasihi anak yatim dan jamaah terus. Amin Allahumma. Amin. Dukungan dengan utama Pak Tito Malang Pilarobut Malang restorannya Mas Rehan Mas Javier di Malang dan di Jawa Tengah mudah-mudahan laris manis banyak rezekinya sukses dunia. Amin. Kemudian Mbak Endra betul juga. Amin. Ila hadrotin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Fatihahnya kedua untuk saudara kita dan beberapa donatur yang meninggal dunia, orang tua kita mudah-mudahan dosanya disucikan Allah dan ahli surga. Ila hadrotin Nabi Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya yang telah rezeki saya. Dunia Fatona, Baja Yasin, Ibu Haja Siti Martia, Romo Yayali, Romo Yayai Muhammad, Romo Yayai Rifai, Dunia Yudhat, Yayai Romo Yayai Hamid, Romo Yayai Wobur, Wa Muslimin, Wa Muslimat Al-Fatihah. Juga mendoakan orang tua asuh saya Abaji Dr. Tony Malang, kemudian Ibu Aja Endang Malang, dan saudara saya yaitu Bapak Irwan dan Bu Irwan sekeluarga di Bali, Mbak Nur dari Sidoarjo, kemudian dari Yogyakarta, Eyang Afif, Eyang Joko, Tante Esti, Tante Dina, Tante Dewi, Om Marto, Om Adi, keluarga. Kemudian Ibu Haja Farida dari SMA 1 dan Bapak Adi Sakawi Tembok, Rumah Tembok Indah. Kemudian dari Sekar Asri, Ibu Haja Ansor atau Bapak Haji Ansor sekeluarga. Kemudian dari Ngubul Permek, Bunik Isti Aros keluarga. Kemudian Bapak Arifin sekeluarga, Ibu Haja Kajiman sekeluarga, Ibu Indah Garaji sekeluarga. Kemudian dari semua donatur se-Indonesia dan kita semua yang hadir mudah-mudahan diberi sehat walafiat. Amin. Panjang umur. Anak cucu sangat soleh-solehah. Derajat dunia akhirat. Banyak rezekinya. Banyak amalnya. Semua dosa-dosa kita, dosa-dosa semua donatur, dosa-dosa kita, keluarga kita, anak cucu kita disucikan Allah 100%. Amin. Allahumma. Amin. Inna hadrotin Nabi Mustofa Muhammadin.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi nabi wa tabbat. Wa ma kasab. Sayyidina Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya wala antum aabiduna ma a'bud wala bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi usri innal ladina amanu wa ibu-ibu tadi kita sudah mengadakan sabanan membaca Yasin 3 kali tidak disoting ibu-ibu ya. Kemudian setelah Yasin 3 kali surat-surat pendek itu selain doa sukses dunia akhirat juga untuk mendoakan yang meninggal juga rukyah-rukyah agar semua penyakit-penyakit donatur dan dibersihkan Allah dan dijauhkan dari berbagai penyakit dan mencegah segala penyakit. Amin Allahumma. Amin. Sekarang setelah rukyah mengaji Yasin 3 kali dan surat pendek kita lanjutkan dikit-dikit dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Jauhkanlah kita semua
dari segala penyakit. Allahumma shfi para jamaah. Ya Allah, sembuhkanlah kita dari segala penyakit. Jauhkanlah dari segala penyakit. Allahumma shfi Ibu Hajah ini dari kriang. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit Ibu Hajah ini. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit Ibu Hajah ini. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit tumor Ibu Hajah ini. Allahumma shfi Bapak Heri dari Jakarta. Allah, sembuhkanlah penyakit Bapak Heri dari Jakarta. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit Bapak Heri dari Jakarta. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit Bapak Heri dari Jakarta. Ibu-ibu berdoa dalam hati masing-masing bahasa Indonesia, karena tadi sudah bahasa Arab, sekarang itu bahasa Indonesia, akan dijauhkan dari segala penyakit dan anak cucu sehat, belajar dunia akan susah dunia akhir. Doa mulai.